Terbongkar manfaat baking soda untuk memelihara tanaman cabai Anda. 1. Baking soda bisa digunakan untuk mengetes tingkat keasaman atau pH tanah tanaman cabai. Caranya, ambil sesendok tanah dari kebun Anda, dan basahi dengan air minum, dan percikan segenggam baking soda ke bagian tanah yang basah. Jika tanah mulai berbuih, artinya tingkat keasaman tanah kebun Anda lebih rendah dari 5. 2. Lenyapkan hama siput dari kebun dengan menaburkan baking soda. Siput akan mengering dan mati. 3. Jamur di tanaman cabai juga bisa diusir dengan baking soda. Cukup campurkan 4 sendok makan baking soda ke dalam 1 galon air yang akan digunakan untuk menyiram tanaman cabai. Lebih murah dan kandungan zat kimianya lebih rendah ketimbang pembasmi jamur yang lain. 4. Untuk Anda yang suka membuat kompos dari sampah basah, masukkan baking soda ke dalam wadah kompos Anda untuk mengurangi baunya. 5. Kawanan semut sering menginvasi kebun. Campur gula halus dengan baking soda lalu taburkan sesendok di area yang ada semutnya. Gula halus akan menjadi penggoda semut untuk datang kembali. Gitu dimakan, kandungan baking soda akan langsung membunuh si semut-semut nakal. 6. Nah, yang ini bisa dilakukan kalau si kecil kebetulan memelihara kelinci dan sering dilepas bermain di kebun Anda. Daripada sayuran Anda dikudap oleh kelinci, taburkan saja baking soda di sekitar kebun agar kelinci enggan mampir. 7. Ulat sering menyelinap di tanaman sayuran seperti keluarga kol, kale, atau brokoli. Ketimbang menggunakan pestisida, campurkan baking soda dengan tepung kue dengan komposisi yang sama dan taburkan di tanaman cabai untuk membasmi ulat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.